Ini tempat waktu itu Isi aku jadi ini dulu loh, Kak. weaponnya. Halo teman-teman, mau cari pop-up yang murah dan terpercaya? Langsung aja di mbahgaming.com. Di sini gamesnya banyak banget variasinya. Dan kalian bisa top up apa aja ya guys. Dan jangan lupa juga untuk pakai kode TANAT ya guys, biar kalian bisa dapetin diskon up to 20%. Caranya gampang aja guys. Cari Undown game favorit kalian di sini. Lalu kalian pilih itemnya mau berapa dan jumlahnya dan metode pembayaran seperti apa. Jangan lupa ketik kode promonya di sini. Nanat ya guys, huruf caps lock semua. Dan kodenya udah aktif, kalian bisa cek sini kode voucher valid. Dan langsung aja pesan guys, buat dapetin diskonnya. Terima kasih. Jadi jangan lupa untuk top up mbahgaming.com pakai kode Nanat. Hi guys, halo teman-teman, welcome back again with me, Nana-chan. So today we are going to nyobain event baru lagi teman-teman yang ada di Undown ya teman-teman ya. Itu yang kemarin kita leak ya, itu mirip-mirip Battle Royale ya teman-teman. Jadi Undown ngeluarin event Battle Royale, jadi kita bertahan hidup gitu guys dari awal. Dan apakah kita bisa seperti game PUBG, mungkin kalian tahu PUBG ya. Terus kita bertahan hidup sampai jadi orang satu-satunya yang bisa bertahan hidup di zona ya. Karena nanti pulangnya kalau nggak salah bakalan ada zona gitu. Nah hari ini aku pernah nggak bisa banget PvP. Aku minta tolong sama temen Nana-chan itu Kak Hosen ya teman-teman. Jangan lupa seperti biasa video aku di like dulu, di share, di subscribe ya teman-teman. Terima kasih atas supportnya. Dan jangan lupa juga untuk download Undown Indonesia dan top up di mbahgaming.com pakai kode Nana terlalu besar semua, biar kalian bisa dapetin diskon up to 20%. Dan join membership biar kalian bisa dapetin perks-perks yang lucu banget di YouTube Nana-chan guys. Oke, terima kasih atas supportnya teman-teman ya. So let's go aja langsung ya. Untuk event itu kalian bisa langsung klik aja di Pogi Krisis ya teman-teman. Itu eventnya sebenarnya udah lama guys, cuman aku baru sempet record, jadi sorry banget. Semoga next itu aku bisa cepet langsung upload. Jadi Foggy Crisis ini event itu dari tanggal 9 November sampai tanggal 23 November ya teman-teman ya. Dan untuk matchmaking periodenya itu dari jam 12 sampai jam 3 itu untuk yang pertama, dan jam 9 sampai jam 12 malam. Ada points exchange. Nah ini mirip sama yang seperti kemarin yang bertahan hidup itu, yaitu bisa ditukar ya teman-teman ya. Nah ini beberapa item yang nanti kalian bisa tukar kalau misalkan kalian udah dapetin poinsnya, yaitu yang pertama tuh yang sama kayak kemarin ya guys ya, yang bertahan hidup survivor kemarin, ada baju Hoshino Wings of Dawn. Ini tuh 30 hari ya teman-teman, bajunya item semua, keren sih ya, kayak apa ya ini, jaket-jaket itu, sepatu boots. Nah ini bagus banget. Terus ada bisa ditukar Fever Class Reinforcement Coating dengan single 5, ini 640 points. Ini 15 untuk silicone cabinet versi kelas level 2. Terus ada unique membrane 5 points, ada accessories blueprint level 1 ini 5, ini 10, ada armor plate supply crate ini ada 6 ya points. Dan ini ada limit ya teman-teman ya, ini kalian bisa lihat ya limitnya berapa ada di sini. Nah ini bebas sebagaimana karakter kalian butuh apa gitu powernya. Terus ada combining agent juga ya, 6 points buat ditukar sama synthetic reagent, 6 points juga. Terus ada stabilizing agent ini 50 points, dan tactics sample 5 points, tactics records 10 points, basal tactics text ini 20 points, dan toner 30 points. Nah teman-teman ya, bisa ditukar nih dari tanggal 9 sampai tanggal 22. Nah, terus di sini nanti bakalan dapat daily rewards sih teman-teman ya. Foggy Crisis Participant Rewards ini kalau setiap hari kalian ini bisa dapetin Metal Reference, dan ini gue nanti bakal dapet poinnya sama Raven Supplies. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Terus ada rankingnya juga seperti sama kayak kemarin di Survivor, ada yang top 1, top 2, top 3, top 4 sampai 10. Nah, ini bakal dapat kalau top 1 langsung dapat auto bajunya sama title-nya ya. Ice Killer 30 hari. Untuk top 2 sampai 3 dapat Foggy Warrior 30 hari, dan 4 sampai 10 dapat Bounty Hunter ya, 30 gitu. Nanti kalau misalnya kita main langsung klik aja matchmakingnya ya. Ini guys, ini aku mau coba barengan sama kaosnya biar sama, soalnya aku cepu banget. Nanti kalau misalkan aku mati langsung kita hanya nyobain aja percobaan pertama, soalnya aku cepu banget PvP soalnya, dan gak tau mainnya kayak gimana. Tapi yaudah kita cobain aja, oke? Go 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 ya, pan-pan aja. Nanti bareng yang kaosan ya. Kamu masuk gak tuh? Yes.
lagi loading. Oke, okay, di sini tuh nggak bisa apa namanya, nggak bisa tim guys, nggak bisa tim. Jadi halo, kamu udah masuk? Aku masih loading kak. Oke, okay, itu aku ngeliat kamu, kalian kamu lihat aku nggak? Berapa ya? Yang rambutnya oh, yang pink. Yang jengkok-jengkok itu. Aku udah rambutnya putih sendiri. Yang rambutnya. Terus kamu mau di mana nih spawn pointnya kak? Pilih deket-deketan kita. Kotak yang mana? Kanan atas. Kanan atas. Yang mana? Coba klik kanan atas, nanti aku ngikut. Dekat-dekat. Yang kanan atas tuh. Yang mana tuh. Kamu belum klik? Oh itu. Dan aku di bawahnya ya. Yang di sampingnya. Yeah. Dah. Kenapa kita di pojok banget? Latihan gitu. Yang penting dapat senjata. Kan kita harus nyari senjata. Tapi yang lain pada di tengah. Kita di pojok. Kenapa? Nanti kalau di senjata kasih aku ya. Mana kawasan? Bareng kawasan. Kamu di samping aku ya kak? Oh, be careful. Cari senjatanya di mana kak? Biasanya di rumah-rumah gitu. Tapi di sini nggak ada rumah. Drop. Masalahnya kalau di map gimana ya? Cari aja bangunan. Kita cari dulu guys, nggak tahu sih udah ada yang nembak aja. Kenapa? Kamu ya, bawa di sini nggak ada senjata? Ya kan, kita kayak salah deh soalnya. Terus gimana nih? Masa pakai tonjokan ya kali kan? Really? Ya, wak, survive aja. Mungkin ini. Di depan ada rumah tuh, yang ke rumah. Kalau saya kemana ke rumah itu tuh? Yang depan ya, sana. Ke bawah. Oh, iya, mau ke bawah. Kayak ke tempat rumah gitu loh. Kamu nemu rumahnya yang kayak gubuk gitu tadi? Enggak nemu. Coba ke tempat. Ini rumah bukan sih? Eh, di mana sih bang? Ke jalan tanjakan. Coba. Ini ada mobil. Rumah gubuk gitu. Ini ada mobil-mobil gitu. Mobil? Iya. Ada senjata gak sih di mobil-mobil gitu? Coba pencet M, kamu di sebelah mana? Di deket ada ini, rumah-rumah, ya, ada mobil-mobil gitu. Oke okay. Gak nemu apa-apa lagi. Kok ada, gak ada ini ya? Itu kayak ada tanda rumah, cuman pas kesini tuh gak bisa. Mobil-mobilnya ada karatan gini? Udah iya. Udah hancur. Tapi gak kan ini ada tanda ke rumah. Apa nama senjata? Gimana? Nih, yang kayak military crate nih, supply crate. Di mana? Di mana? Di rumah. Masuk ke rumah ya harusnya. Kamu di mana? Enggak di luar rumah. Di luar rumah ada. Di luar rumah. Aku enggak nemu apa-apa. Ada orang. Iya, aku ketembak deh. Aku enggak punya senjata. Masa langsung sekali langsung mati. Aku mati. Orang enggak punya apa-apa dia mau ambil apa sih? Sumpah, ini baru pertama, enggak ngerti. Boleh gak sih ulang dulu? Soalnya aku gak ngerti. Yang jengkok-jengkok. Oke okay. Ini kita jadi mau di mana nih? Olahraga guys. Olahraga. Ini dekat rumah aja. Dekat rumahnya di mana? Mana ya? Di mana? Di tengah mau. Tengah banyak tengah, musuh tapi ya. Tapi banyak musuh jangan deh. Ya bawah. Di kiri bawah aja nih. Di sini tengah. Mau gak di pojok paling kanan? Pojok paling kanan. Pojok aku tandainya. Yang atas. Yang mana? Atau di bawah nih, di bawah kiri. Mau, bawah kiri, sini. Sini. Di bawah paling kiri. Ya, udah 3 detik ya, di bawah paling kiri. Klik, klik, klik. Satu detik, klik. Klik, klik, udah. Saya udah bingung mau milih di mana ya. Kiri, bawah, hati-hati. Ambil senjata, survive. Ya, intinya itu aja. Ya, masalahnya nggak tahu. Be careful. Senjatanya di mana? Kok aku di sini jadi di atas? If you meet people, shoot them. Kawasan di mana? Or else you will get shot. Kok aku di atas ya jadinya? Aku di kiri, bawah. Kok aku jadi di atas? Wih, langsung nemu senjata. First item. Kak, kok aku jadi di atas ya? Mungkin karena kamu telat. Ya ampun. Be careful, just don't die. Sedih banget. Ini aku nemu-nemu, udah baru nemu. Ya kan, senjatanya ada orang. Di supply military crate gitu. Itu hidup, itu apa enggak sih? Tembakin aja kak. Intinya, ya tembakin aja. Ya ya, kaya. Tembakin kepalanya. Ya ampun, kayaknya belum loading, masih loading tapi udah. Terus seenggaknya paling enggak kamu bisa sempat. Banyak orang 2 ya? Menit soalnya time zone-nya itu dekat kalau udah 2 menit. Gimana nih? Senjatanya enggak ada lagi. Careful, sumpah ya, tiba-tiba muncul ada orang. Ya tasku kok penuh? Tasnya emang cuma 5. Eh sorry, 6. Slotnya. Ya ampun, ini gimana cara bikinnya? Bikin senjatanya ya? Intinya kamu harus nemu senjata banyak aja.
dapetin terus. Enggak, senjatanya gimana nih? Eh, maksudnya buat ammonya gimana ya? Ammo. Ammonya otomatis kan ya? Enakan pakai apa sih senjatanya ya? Bebas. Bison. Tadi tuh di depan mereka kayak masih loading atau apa gitu. Biasanya bison ya, kalau kamu pengen bagus. Bison, yang bison-bison itu. Careful, jangan sampai kelihatan. Cari cover biar nggak ditembak. Kayak banyak orang di kiri gitu ya? Atas. Kalau kamu perhatiin di kiri atas itu ada time zone rings, ada waktunya itu. Dan nanti semakin lama, nanti zonanya akan semakin mendekat. Aku bingung deh, maksudnya tuh banyak orang-orang diem, bengong gitu loh. Ngebug atau mungkin baru loading? Mungkin. Aku ke bawah aja nih. Kosen bareng, tapi kita jauh ya, ada potion zone nih. Ke depan ya, putih-putih ya. Ya udah empty ini, udah ada yang ngambil nih, mana orangnya nih. Wih. Sumpah ya, makin mengecil nih, udah mulai mendekat ke tengah. Oh, dapat sniper. Yes. Dapat sniper lah. Ini luas banget lagi di sini. Gak ada tempat-tempat. Kayaknya bagusnya kita kayak nyari tempat persembunyi juga nggak sih? Di sini di apa? Tempat yang gini takut banyak orang nggak sih yang gedung-gedung gini? Takut ke tempat kota. Kamu di kota nggak, Kak? Kamu di mana sekarang? Di kota. Be careful. Takut. Aku sembunyinya boleh nggak sih? Nah, itu ada zonanya tuh. Iya, aku tahu maksudnya. 40 detik lagi zonanya. Sembunyi. Ya, sembunyi boleh. Mending cari aman gitu. Betul. Tapi kamu nemu orang emangnya? Belum. Aku yang penting cari-cari senjata aja dulu. Senjata aku udah penuh, udah dulu, Wak. Cuman pengen cari ammo lagi sih, yaudah aku masuk kota deh. Buset deh, tasnya penuh. Tasku penuh semua. Ih, kenapa nih kena radiasi ya? Ya, masuk ke zonanya. Kalau enggak kau mati. Maju. Ya, pakai medkit dulu gak sih? Aduh. Kemana sih arahnya, ya ampun. Gak lucu ya mati karena zona. Wah. Ya ampun. Ini kecil banget lagi. Gak nemu orang sih. Udah kecil banget. Tinggal sisa berapa orang? 5 orang. Zonanya semakin mendekat. Ya belum ada yang bunuh kayaknya. Nah, tadi udah bunuh orang belum? Udah, tapi orangnya tuh pada diam gitu loh. Lari. Dulu. Menuju zona. Ya ampun, belum ituin darah juga. Ya mati ya tuh. Mati karena zona. Kenapa? Aku juga, zonanya cepet banget. Cepet banget, aku mau ngisi darah tadi. Nice. Padahal tinggal 3 itu lagi ya. Dikit lagi. Lah, 3 people. Padahal tadi hampir tau. Hampir yeah. Soalnya hampir zonanya lagi. Langsung mengecil begitu saja. Iya, makanya. Harus ini. Mau coba lagi kah atau gimana? Boleh, last, yuk. Last ya. Kali lagi. Last game. Tapi barengan nih, seriusan. Tadi belum barengan. Ya udah, ready? Ready. Satu. Eh, sabar belum. Loading. Oke, ready. Satu. Ya, satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga, klik. Itu ada aku tuh. Klik tuh langsung. Hai. Hai. Kita bareng ya. Jangan kayak tadi. Bisa. Tengah bawah gimana? Mau? Tengah bawah yang mana tuh? Kiri kanan. Kiri aja deh. Tadi aku nemu senjata banyak banget di kiri. Kiri bawah tuh. Yang tadi itu loh. Kiri. Tandain duluan kalau. Ini nih.
kiri 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 bawah tuh aku. Yang ini aku. Yang kiri kiri sendiri, kiri bawah okay. Sendiri tuh. Ini ya? Kiri bawah sendiri. Ya, yes, tak. Kemarin tadi kita kepisah jauh bang. Kalau di dalam kota tuh kayak banyak nggak sih? Kamu ya depan aku banyak ya? Oh, iya dong, akhirnya kita deketan. Iya kan? Iya tuh depan, lihat aku nggak? Pak, ini tempat iya, dulu liat. Pertama kali senjata, aku. Senjatanya di dalam. Ya, coba kok di bagian okay, sini. Biar, ya. Di situ ada, di sini juga ada. Ini kamu kalau mau nembak aku juga bisa. Enggak enggak. Ini tempat waktu itu aku ini loh Pak. Ngapainnya? Tempat apa? Waktu aku dulu berlindung. Oh yang itu masih apa namanya? Yang ambil Kak udah diambil. Ya kosong semua. Udah. Ya jalan. Tunggu aja dulu. Tuh. Kamu pencet M ya kan? Nanti zonanya di lingkaran putih oh, itu. Iya. Jadi iya cepet banget. Mending kita langsung ke sana aja. Soalnya tadi yes, cepet yes, banget. Yes. Terus kamu yang penting. Bawa apa? Medik juga. Soalnya tadi aku tuh mati karena. Baru berlalu nanti. Ya cari baru dulu. Careful. Tadi aku jalannya ya Allah tau gak sih? Kamu kan kayak hati-hati banget ya, aku jalannya juga kayak apa? Kayak gitu. Gak ada hewan-hewan buas ya di sini? Gak ada. Itunya kelihatan banget gerak kamu jalan gitu. Mau masuk ke sini. Jangan deh, di depan aja. Soalnya nanti zonanya nutup. Iya jangan pojok pojok nanti mati karena zona kayak tadi juga tapi nggak ada yang bunuh bunuh kan tau mereka coba selamat selamatan iya tadi di sini kali ini selamat selamatan ya survive dan gimana cara naiknya gonna win, gitu. Ya nggak bisa dong nggak bisa kumpah nggak bisa jalan masuk sini 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 lewat atas ya. Enggak bisa macet. Awas. Sini ada orang di sekitar sini. Oh, di dalam? Kayak ada tapak kaki gitu ya di map kamu, aku. Aku di dalam, bigger pun. Ini apa? Sama nggak bisa ambil penuh kan ambil aja dua ambil dua saja aku udah ada akarnya cuma satu juga boleh soalnya tasku penuh kak kalau misal mau ngerol senjata pencet ngerol senjata mending ambil medik aja medik yuk manual ini kamu kalau ini amu deng mungkin medik kiri mau nutup kiri oh iya zonanya mau nutup lari awas ini nih medik bukan bentar enggak deh kaosnya mau ambil tasku penuh deh gak bisa lah kemana kaosnya hilang ada 5 maksimal kaosnya kamu kemana kayaknya harus di keluar tanah. Deh soalnya ininya di sini kaosnya intinya di situ. Ya aku dibilang ke kamu. Sini. Kayaknya nggak ada ya, yang bunuh-bunuhan ya. Tadi masih 8 loh. Awas, mau nutup. Di atas. Gimana cara manjat? Di sini. Oh iya. Cepet banget ya. Terus lari kiri terus lurus ya. terus lari zona pencet M zonanya di situ kita masuk zona lari awas kalau ada orang nah hati-hati ini udah mulai tinggal 7 orang di sini semua bayangin kamu masuk nggak kak ke rumah kalau nggak masuk mati
Udah masuk. Oh, hati-hati. Maksudnya di mana? Oh, itu Tuh kamar. ada yang nembak. Hah? Sorry. Itu aku Kenapa yang sih? nembak. Aku Kamu baru kira datang siapa? duduk, kamu bikin Kamu kira kaget siapa? aku. Be careful. 7 orang di Tengok. sini semua. 6 orang. Gak ada yang mati satu. Careful. Let's be careful. Ini gimana sih? Zona 4 bakalan kayak gimana? Itu udah ada yang nembak-nembak, tapi aku ngumpetnya boleh gak? Udah sisa 3 orang, gak tau lah. Eh, ditembak siapa tadi? Oh, di belakang. Tadi gua bentar. Ya ampun, belum siap saya tuh. Lagi ngumpet. Yah, kak, di belakang aku. Semangat, kak. Wih, Kausen menang. Menang ya? I win, baby. Gara-gara aku Yes. mati di hitam. Sumpah kocak banget sih. Aku tuh tadi mau Yeay. jadi dari belakang aku jadi boleh guys ya begitu lah main coba. I'm the winner. Terima kasih atas perhatian. Udah guys, kami pamit dulu ya. Terima kasih sudah menonton kita main Poggy Crisis. Thank Semangat teman-teman you everyone. Nonton apa? Semangat buat ngelakuin Poggy Crisisnya ya. Bener-bener ini kadang lucu juga sih mainnya sebenarnya. Thank you for watching. Jangan lupa Easy. di like. Enggak sih, itu sebenarnya gara-gara Okay. aku jadi umpan. Jangan lupa di like, di share, di subscribe guys. Terus jangan lupa juga untuk join membership dan top up di mbahgaming.com pakai kode Nana huruf besar 9 kali dapetin diskon 20%. Oke, sampai jumpa lagi di next video guys. Assalamualaikum. Asukare sanam minasan. See you. Bye bye.